Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rusdi Mawar. Pada kesempatan kali ini, video yang saya sampaikan kembali mengenai smart system monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kementerian Keuangan. Pada kesempatan kali ini sudah terupdate smartnya dan terbaru sudah terisi otomatis untuk RPMU-nya. Sebelum ke sana, untuk login di sini smart.kemenq.go.id. Jika muncul seperti ini, tinggal masukkan passwordnya saja, mi, masukkan passwordnya seperti itu, ini tuliskan perintahnya, klik login seperti biasa. Kita cek apakah sudah otomatis. Kayaknya sudah otomatis untuk terbang ini. Intermi data. Kita buka intermi data. Realisasi follow MO. Kita buka. Misalnya ini. Kita contohkan kegiatan satu kegiatan ini saja. Kita klik di sini. Kita buka bulan April. Kemarin Januari, Februari saya isi manual. Ini kita buka terlebih dahulu isian manual saya Januari. Ini statusnya masih kuning, belum dikonfirmasi Satker atau unit isuan 1. Ini untuk isian Januari. Sekarang kita buka isian Aprilnya. Langsung saja ke April. Kayaknya sudah otomatis ini terisi otomatis, keterangannya juga terisi otomatis. Di sini kita baca keterangannya. Jika sudah bercentang seperti ini, sudah dikonfirmasi oleh unit isuan 1. Kita baca di sini data RPMO secara otomatis sudah terkonfirmasi dan koneksi data RPMO dilakukan atas persetujuan unit isuan 1 dengan membuat status dari tanda hitam hijau menjadi tanda silang merah. Itu jika ada koneksi. Artinya jika sudah seperti ini, sudah otomatis saja, kita tidak perlu lagi mengisi. Alhamdulillah, yang penting di sini diisi di capaian outputnya. Kita cek apakah sama dengan capaian outputnya, tentunya di sini sama. Kita cek satu terlebih dahulu bulan April kemarin yang baru saja kita isi laporannya. Ini 33,33. Kita cek benar ini sama, artinya sudah terisi otomatis, ini bercentang hijau. Sekali lagi kita tidak perlu lagi mengisi jika terisi seperti ini, otomatis tidak ada lagi yang diisi kecuali ada koneksi dari isuan 1. Itu untuk tindak lanjutnya, saya tidak mengerti atau tidak tahu jika ada koneksi atau perbaikan. Yang jelas ini sudah terisi otomatis seperti ini. Artinya kita santai saja. Yang penting kita laksanakan pengisian di capaian output ini. Kita kirim tentunya seperti biasa per bulan ke umsupan untuk menit PA-nya. Ini yang terbaru setelah saya buka smart Kemenq ini. Akhirnya ini sudah otomatis terisi. Seperti itu saja untuk video kali ini yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, jika seperti ini kita tidak perlu lagi untuk mengisinya karena sudah otomatis. Mohon maaf atas kesalahan atau kurangnya. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.